Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channelnya Mama Mary. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang lagi sakit aku doakan semoga segera lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Mam, share lagi ya kegiatan aku hari ini. Tepatnya ini hari Jumat siang ya, Mam. Jadi Pak Sutu pulang. Pulang dari jemput anak-anak gitu ya. Nanti sekalian Pak Su itu sholat Jumat di rumah, istirahat, makan siang dan balik lagi ke kantor gitu ya, Mams. Jadi di sini Pak Su itu ada beli bendera gitu ya, Mams. Aku lihatnya cuman ini doang sih, bambu gitu ya. Itu aku tanya, beli bambu tuh buat apaan? Karena kalau cuman tuh pasang bendera kan kita sudah punya gitu ya, Mams. Bambu dan juga benderanya. Jadi ternyata dia beli bambu itu untuk pasang umbul-umbul ya, Mams. Karena katanya di grup RT itu di kampung aku ini katanya harus pasang umbul-umbul juga selain dari pasang bendera. Nah, kalau untuk umbul-umbul kita tuh memang belum punya ya, Mams. Karena selama ini kalau kita pasang tuh pasti pasang bendera aja ya, nggak pakai umbul-umbulnya. Nah, jadi ini pasu beli umbul-umbul di pinggir jalan ya, Mams. Jadi bawanya itu diikatin di kaca spion gitu ya, Mams. Karena selama ini kan kalau aku beli kayak bendera gitu kan, kayak bambu, itu ada abang-abang gitu ya, Mams, yang suka lewat. Makanya ribet gitu ya kalau mau beli-beli bawa mobil kan, karena bambu ini kan panjang gitu, Mams, jadi ribet. Jadi kita nggak mau beli di luar. Nah, ini kebetulan nih karena memang nggak ada yang lewat gitu, jadi pas itu memutuskan untuk beli di pinggir jalan gitu ya, Mams. Nah, ini adik Uki tuh antusias banget ya kalau ngelihat ada yang pasang bendera atau pasang umbul-umbul, dia tuh seneng banget ya, kegirangan kayak gitu. Jadi ya udah, ini disempetin ya Pak Su untuk dipasang umbul-umbulnya. Nah, Mams, gimana nih, Mams sendiri sudah pasang bendera merah putih atau belum? Bisa tulis-tulis ya, Mams, di kolom komentar. Oke, lanjut ini di keesokan paginya ya. Ini videonya aku sambung aja ya, Mams ya. Aku tuh ada masak gitu ya sama yang putri. Jadi menu masakan aku kali ini ada sarung bening oyong dicampur dengan wortel. Ini kesukaan Kak Sopi dan Adik Uki ya, jadi aku buatin aja. Dan ini juga aku ada masak untuk si ikan acar ya, Mams. Jadi aku tuh punya ikan layang gitu, jadi aku mau acar aja. Menunya ya cuma ini doang sih, nggak ada yang macem-macem lagi. Aku tuh agak males gitu ya, Mams, masak karena anak-anak aku tuh lagi pada sakit gitu ya, Mams, bapil parah gitu sih. Tapi kalau untuk si Kak Sopi tuh ya nggak terlalu yang gimana-gimana banget sih. Jadi kalau untuk adik itu agak ini juga ya, agak rewel, namanya masih anak-anak gitu ya, Mams, masih kecil. Jadi dia udah sekitar 2 hari gitu ya nggak masuk sekolah, karena aku takut memang nanti kalau dipaksain untuk sekolah juga takutnya malah nularin ke teman-temannya. Jadi aku fokusin dulu aja untuk nyembuhin si adek, baru kalau udah sehat banget dia bisa sekolah gitu ya, Mams ya. Oke, dilanjut. Ini sudah hampir jadi juga untuk bumbunya, untuk kuahnya gitu. Jadi di sini kita langsung masukin aja ya untuk si ikan layangnya. Nah, Mam, kali ini Mam sudah masak apa? Bisa tulis-tulis juga ya di kolom komentar aku. Oke, Mam, sebelum lanjut ke video, aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk Mam semua yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. No skip-skip, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan Mam semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya balasan. Dan buat Mam yang baru bergabung di channel aku ucapkan selamat datangnya. Kenalin, aku Mary, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak dan aku sekeluarga tinggal di kota Bandar Lampung. Jika Mams dan teman-teman berkenan, Mams dapat bantu kembangkan channel aku dengan cara di subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar setiap aku upload video terbaru, Mams, teman-teman semoga ketinggalannya. Terima kasih. Buat Mams dan teman-teman yang udah nonton video aku juga tapi nggak komen, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, Mams, selanjutnya ini aku beraktivitas di bagian luar teras ya, Mams. Jadi ini aku sapu-sapu, kemudian nanti aku mau langsung ngepel. Untuk di bagian dalam itu sudah aku sapu-sapu juga ya, Mams, tapi aku nggak record, takutnya durasinya terlalu panjang. Jadi aku record yang di bagian depan ini aja ya, Mams. Nah, ini aku sapu-sapu, langsung aku mau ngepel aja ya, Mams. Kalau teras ini biasanya aku pel itu pagi dan sore hari gitu, karena biasanya yang paling banyak debunya kan di bagian depan ya, Mams. Nah, ini untuk bagian depan ini memang rencananya aku pengen
pakai alat pel terpisah gitu ya, Mams. Nggak aku gabung dengan bagian dalam, takutnya kan di bagian luar ini kotor gitu ya. Jadi aku tuh pengen pisahin aja alat pelnya untuk di bagian luar ini. Aku sebenarnya sudah punya ya, Mams, untuk alat pel yang boldy juga, cuman bentukannya itu beda ya, nggak bulat kayak gini untuk si kain pelnya, melainkan yang petak gitu ya, Mams. Dan menurut aku agak kurang enak gitu ya, Mams. Namanya kain pelannya itu nggak terlalu tebal kayak gini, yang model bulat kayak gini, tapi kan dia tipis gitu. Jadi aku tuh kurang kurang enak gitu ya, kurang nyaman lah makainya. Padahal memang untuk kelebihannya itu memang dia tuh ringan banget ya, Mams. Alat pelannya itu ringan banget, nggak seperti yang bulat ini kan agak berat gitu ya. Mungkin itulah kelebihan dari si tipe yang petak gitu ya, Mams. Tapi kalau untuk membeli alat pel lagi mungkin nanti ya, Mams, karena nunggu ada budgetnya dulu ya. Kan nggak terlalu urgent juga, jadi ya udahlah aku pakai ini aja ya, Mams. Nah, ini sudah mau beres ya, Mams, untuk pel di bagian depan, di bagian teras ini. Jadi ini aku mau bilas dulu. Kemudian nanti baru airnya aku buang ya. Aku buangnya di halaman ini aja ya, Mams ya. Nah, gimana Mams cuaca di daerah Mams semua? Apakah sama seperti di daerah aku ini? Cuacanya lagi benar-benar panas banget ya. Panas kemarau gitu ya, Mams. Jadi udah lama banget ya nggak pernah hujan. Bisa Mams tulis ya di kolom komentar aku. Nah, ini alhamdulillah sudah beres. Jadi ini aku mau taruh semua perkakas ini ya, Mams, sapu dan alat pel ini ke bagian belakang. Nah, ini lanjut lagi ya, aku mau jemur-jemur pakaian aku ya, Mams. Jadi ini kalau untuk pakaian kotor itu aku kan cucinya di malam hari. Jadi pada pagi hari itu aku tuh bisa langsung jemur-jemur aja ya untuk pakaian aku ini. Nah, untuk ngejemur pakaian ini aku pakai mode speed ya, Mams, biar cepet gitu. Enggak, jadi enggak terlalu panjang ya, Mams, untuk video aku. Jadi aku percepat aja ya, Mams, karena insya Allah sih aku pengennya tuh video-video aku ini mainnya di durasi 8 sampai 9 menit gitu ya, Mams. Pokoknya masih di bawah 10 menit gitu untuk durasinya, biar nggak terlalu kepanjangan gitu ya. Kadang-kadang kan kalau terlalu panjang juga pasti bikin orang itu bosen gitu ya, Mams, untuk nonton video kita. Hingga orang tuh nontonnya tuh nggak full durasi kayak gitu ya, Mams. Tapi kalau untuk video-video kayak belanja bulanan gitu, kayaknya agak sulit gitu ya, Mams, kalau durasinya masih di bawah 10 menit. Kalau untuk kegiatan kayak shopping-shopping gitu, pastinya 10 menit lebih gitu ya, Mams. Tapi nantilah aku akan usahakan ya, biar video aku tuh nggak terlalu kepanjangan gitu ya, Mams. Oke, Mam, karena sudah di penghujung video, kita cukup penuh video sampai di sini. Terima kasih untuk Mam semua yang sudah nonton video aku. Semoga suka dan terhibur, dan aku juga mohon maaf ya kalau ada kata-kata atau perbuatan aku yang kurang berkenan dalam video ini. Aku mohon maaf dan tentunya kita akan ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.